Halo semuanya, balik lagi di Official Komplis Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini, di sini udah kelihatan ya, kita akan datangkan produk baru dari seri HP Oppo Reno 8 yang 5G-nya ya. Yaitu buat Oppo sendiri, buat Oppo Reno ini adalah HP terlaris ya di kelasnya sendiri. Karena buat Oppo Reno ini emang bener-bener fantastis sih dari sebelum-sebelumnya juga. Yang kemarin ada Oppo Reno 7, ada Oppo Reno 7Z, dan juga ada Oppo Reno 7 yang 4G-nya. Dan kali ini kita bakal unboxing yaitu Oppo Reno 8 5G-nya. Kira-kira gimana sih dari segi box dan juga segi isinya? Dari segi desain Oppo Reno 8 yang kemarin juga sempat kita bahas di new release-nya ya. Kira-kira bakal gimana Oppo Reno 8 5G ini? Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Nah, di sini kita bakal langsung aja kita bakal bahas dari segi kotaknya sendiri. Kalau misalnya dari segi kotaknya sendiri, ini mirip-mirip kayak Oppo Reno pada umumnya ya. Yaitu di sini ada angka 8, di sini ada tulisan Oppo Reno 8, dan di sini ada tulisan 5G-nya. Lagi warna desain Oppo ini saya sih suka ya dari segi boxnya sendiri. Lanjut di bagian kirinya. Di bagian kirinya sendiri sini ada tulisan Oppo Reno 8 5G. Ya, intinya di sini ada Oppo Reno 8 5G yang biasa aja, sama kayak Oppo Reno biasa. Dan di bagian kanannya ini di sini ada tulisan Oppo, dan di sini buat Oppo sendiri udah kerjasama sama UEFA Champions League yang ada lambangnya sendiri ya. Lanjut di bagian atasnya di sini kosong, dan lanjut di bagian bawahnya juga di sini cuma kosong aja ya. Lanjut di bagian belakangnya, di bagian belakang sendiri di sini point sellingnya belum ditunjukin ya dari Oppo Reno 8 ini. Dan kalau sendiri di sini kita dapat varian di 8/256GB dan dapat yang warna hitam berkilau. Harusnya sih desain dari Oppo ini kece banget ya, apalagi kalau misalnya kalian udah lihat leaknya new release kita di channel kita ya. Ya, jadi langsung aja bakal kita buka. Ya, dan ini adalah HP Oppo Reno 8 di bagian kotaknya dulu, dan di sini langsung disambut dengan warna hitam dan ada tulisan Oppo sendiri ya. Dan di sini bakal kita langsung buka aja. Dan ya, di sini ada HP Oppo yang bakal fokusnya nanti dulu. Kita bakal lihat dari isi kotak HP Oppo ini ya. Kira-kira kita dapat apa aja? Ya, dalam kotak hitam ini, black box Oppo ini, kita dapat petunjuk pengguna, kartu garansi, dan juga ada yang namanya SIM tray. Yang dimana SIM tray-nya sendiri menurut saya sih lucu ya. Ini saya kalau dilihat kayak spatula, dan ini senyum ya. Menurut saya ini beda sih SIM tray-nya dari Oppo Reno 8 5G ini. Dan di sini kita dapat yang namanya soft case, yang dimana di sini lubangnya gede banget. Dimana lubang soft case-nya ini udah nunjukin dari desain kameranya sendiri ya. Dan di bagian pinggirnya ini action-nya beda banget. Dan ya, oke-oke aja. Di sini ada bakal leak-nya dari desain Oppo Reno 8 ya. Dari segi soft case-nya. Jadi kita bakal beresin dan langsung lanjut ke bagian dalamnya lagi. Ya, di dalam kotaknya ini kita dapat charger dari Oppo yang dimana chargernya gede banget. Karena buat charger sendiri ini dapat di 80 watt super volt yang dijamin kenceng banget. Nah, dari USB sendiri jelas-jelas dapat USB Type C yang jadi udah cukup banget lah buat HP Oppo Reno 8 ini. Udah oke banget dari segi charge-nya. Dan ini bakal saya beresin dan fokus di bagian HP-nya. Ya, dan ini adalah HP dari Oppo Reno 8 5G yang dimana buat point sellingnya sendiri ada di bagian depan HP-nya ya. Buat point sellingnya sendiri di sini udah kelihatan ya, yaitu kita dapat dual Sony flagship sensor, dan di sini ada ultra night video, dan juga ada 80 watt super 4TM, dan di sini chipsetnya udah langsung ketebak ya, dapat MediaTek Dimensity 1300. Dan di bagian belakangnya ini ya, ini ada tulisan NFC, jadi buat HP ini udah support yang namanya NFC. Jadi di sini bakal langsung kita buka aja, kita lihat ya. Di sini aksennya sih kece banget ya dari segi desainnya sendiri. Saya sendiri ini suka gitu, kesannya gagah banget buat HP Oppo Reno 8 5G ini. Kesan hitamnya juga hitam berkilau, kesannya wow, keren banget. Jadi ini bakal saya copot dulu dan langsung fokus di bagian HP-nya. Nah, ini dia tampilan dari Oppo Reno 8 5G. Yang dimana saya sendiri sih dari bodinya saya suka banget ya. Kesannya gagah banget sih buat HP Oppo Reno 8 ini ya. Jadi sih kalau misalnya dari body ya, saya lebih milih Oppo Reno 8. Yang dimana bodinya ini udah kece banget. Dan yang jelas di sini udah ada yang namanya Oppo Glow Design ya. Yang dari desainnya sendiri ini udah anti gores dan juga anti ninggalin sidik jari. Udah kelihatan sendiri di sini. Wow, gagah banget. Ya, jadi langsung aja kita bakal fokus di perintilan HP-nya. Dan di bagian HP-nya sendiri di sini ada tulisan Oppo, dan di sini desain kameranya sendiri ini kalau saya lihat ya mirip-mirip Samsung gitu ya.
Tapi bedanya di sini gede banget dari segi kamera dan juga bingkainya ini. Dan di sini udah kelihatan ya, dapat di triple kamera. Dan balik lagi kalau saya lihat dari bodinya, saya sih masih salfok banget ya. Karena ini kece banget, dari segi desainnya oke banget. Apalagi bodybuildingnya dari Oppo juga ini udah mantep, udah macus. Nah, kita lanjut di bagian kanannya. Di bagian kanan sendiri ada tombol power on off, yang dimana tengah-tengahnya ini ada ijo-ijonya. Saya sendiri sih belum tahu ini gunanya apa. Tapi bakal saya otak-atik lagi, apa ini side fingerprint atau sekedar gaya-gaya dari Oppo aja. Tapi kalau misalnya ya sekedar gaya juga, ini udah oke banget sih buat Oppo Reno 8 ini. Bagian sininya udah kelihatan beda banget gitu. Ya, di bagian pinggirnya juga dari segi desainnya ini kotak ya BTW ya. Dan lanjut di bagian kirinya, di bagian kirinya sendiri ada tombol volume up dan juga volume down-nya. Nah, lanjut di bagian bawahnya, di bagian bawahnya ini juga ada speaker, ada mikrofon dan juga ada lubang USB Type-C-nya. Dan di sini ada lubang SIM tray-nya juga yang nanti saya bakal cek dulu kira-kira ini dapat dual SIM atau triple SIM atau hybrid ya. Jadi bakal saya cek dulu. Ya, dan ini adalah SIM tray dari Oppo Reno 8 5G yang dimana ini juga udah dual SIM, dual hybrid ya, bisa diganti-ganti kalau saya lihat di sini. Tapi ya dari SIM tray sendiri ya udah oke lah ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian HP-nya yang bakal saya nyalain dan setting-setting dulu ya, kira-kira gimana dari tampilan Oppo Reno 8 ini. Tungguin aja. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Oppo Reno 8 5G yang dimana tampilannya seperti Oppo pada umumnya ya. Tapi saya hampir aja lupa, di sini saya bakal bahas dari segi bodinya, dari itu beratnya. Dari beratnya sendiri buat HP Oppo Reno 8 5G ini bisa dibilang enteng ya, karena berat sendiri dapat di 179 gram dan buat dimensinya sendiri ini dapat di 7,67 mm yang dimana ini sih menurut saya ramping banget ya buat HP Oppo Reno 8 ini. Kalau dipegang juga ini nyaman banget sih, saya sendiri juga suka. Dan sekarang kita bakal beralih lagi di bagian layarnya lagi nih, kita beralih ke layarnya yang dimana bagian layar sendiri ini udah punch hole dan juga desainnya di sini lumayan tebel ya di bagian dagunya ini, walaupun samping-sampingnya udah lumayan cukup tipis bagi saya. Nah, buat layarnya sendiri nih, layarnya sendiri dapat di 6,43 inch AMOLED dan juga udah full HD+. Buat refresh rate-nya sendiri, kalau misalkan saya reset sih ini 90Hz. Tapi dari segi refresh rate sih ini udah lumayan enak ya, udah cukup lah. Apalagi udah pakai layar AMOLED full HD+ juga. Oh ya, buat proteksi layarnya sendiri udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang dijamin aman banget buat HP Oppo Reno 8 5G ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tentang perangkat atau tentang ponselnya, di sini chipsetnya sendiri buat HP Oppo Reno 8 5G ini udah pakai chipset dari MediaTek Dimensity 1300 yang dimana buat Dimensity 1300 ini penerus dari 1200 ya. Ya, buat Dimensity 1300 ini udah oke juga kok buat main game dan lain-lain. Seharusnya yang nanti bakal saya cek-cek dan saya tes-tes lagi ya setelah video ini tayang tentunya. Dan di sini buat versi OS-nya sendiri dapat di versi 12.1 dan buat versi Android-nya sendiri ini udah dapat di versi 12 yang dijamin udah enak banget buat HP Oppo Reno 8 5G ini. Dan HP-nya sendiri udah 5G, dijamin enak banget. Nah, sekarang kita bakal bahas di bagian kameranya yang tentunya kamera Oppo ini harusnya bagus banget ya. Buat kamera utamanya sendiri ini dapat di 50 megapiksel ya buat main kameranya dan ada 8 megapiksel buat ultra wide dan juga 2 megapiksel buat makro kamera. Nah, buat kamera belakang Oppo Reno 8 ini juga udah enak banget karena udah dapat sertifikasi yaitu IMX766 buat di kamera belakangnya. Yang dimana buat kamera belakang ini yaitu IMX766 ini dia dapat di 28% large sensor, jadi sensornya dijamin udah gede banget buat sensor dari Oppo Reno 8 ini. Dan dapat di 64% buat more light-nya atau buat tambahan cahayanya. Yang jelas sih buat HP Oppo Reno 8 ini buat naik foto seharusnya udah oke banget ya, yang nanti bakal kita cek lagi setelah video ini tentunya. Karena ini video unboxing, mungkin ini bakal ada video reviewnya juga buat Oppo Reno 8 ini. Nah, lanjut di bagian kamera depannya. Di kamera depan punch hole-nya ini dia dapat di 32 megapiksel selfie kamera. Buat selfie kamera sendiri udah gede banget, jadi harusnya udah oke ya buat HP Oppo Reno 8 5G ini. Nah, buat fitur HP-nya sendiri di sini buat HP Oppo Reno 8 5G ini dia udah ada Pro Kamera, Extra HD dan juga panorama makro slow-mo selang waktu yang bisa dilihat sendiri di sini ya buat fiturnya sendiri. Dan hasil fotonya mungkin bakal saya coba-coba dulu di dalam studio ya, kira-kira gimana buat hasilnya.
Buat resolusi videonya sendiri nih, buat di bagian kamera belakangnya dia bisa sampai di 4K ya. Yang dimana buat 4K-nya sendiri dapat di 30 fps juga. Nah, buat di kamera depannya sendiri ini dapat di 1080 pixel. Buat kalau dilihat dari kamera sini udah oke banget ya dari HP Oppo Reno 8 5G ini. Buat baterainya sendiri, buat HP Oppo Reno 8 5G ini dia dapat di 4500 mAh dan buat charge-nya sendiri ini tadi udah dibahas ya, yaitu dapat di 80 watt super fast charging dengan dukungan super fog-nya di 2.0. Dan buat harganya sendiri, buat HP Oppo Reno 8 5G ini dia dapat di harga 7,99 jutaan ya, buat di varian 8/256 ini. Harganya mirip-mirip sama Oppo Reno 7 biasa ya, 7 5G ini. Ya, karena desainnya juga menurut saya sih oke-oke aja ya. Kelesannya juga gagah buat HP Oppo Reno 8 ini, apalagi ini udah dapat yang namanya NFC. So, kesimpulannya buat HP Oppo Reno 8 5G ini menurut kalian gimana? Overpriced kah atau biasa aja, atau mungkin dari HP Oppo emang biasanya kayak gini ya? Tapi yang jelas dari segi bodinya juga ini terasa kayak plastik ya, belum metal dan lain-lain. Tapi buat body building Oppo sendiri emang udah terkenal udah bagus banget ya, buat pemakaian sehari-hari juga udah oke banget. Karena kalau dilihat dari komen-komentar juga buat HP Oppo ini banyak yang pake, karena bisa dibilang awet juga buat HP Oppo ini, jadi worth it banget lah buat HP Oppo ini. Mungkin kalau kalian yang butuhnya tahan lama, Oppo recommended banget. Ya tergantung dari kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau HP Oppo Reno 8 ini, silahkan beli aja langsung. Ya mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.